Ya, perjalanan menuju ke puncak Bogor berangkat dari Depok, Jalan Raya Bogor. Nanti rute mau lewat jalan alternatif, tidak lewat Kota Bogor, Tajur, Ciawi, melainkan lewat Bukit Pelangi ya, dari Sentul. Nanti pertigaan depan, pertigaan Stadion Pakansari, ke kiri. Kalau dari arah Cibinong Pemda, terus sekitar 3 km, 4. Nah, nanti di depan ini ada kandang roda ya, ke kiri. Sebelum kandang roda ke kiri, nah itu mengarah ke arah gerbang tol Sirkuit Sentul. Suasana malam minggu ini tampak ramai, beberapa kendaraan yang menuju ke arah Bogor Ciawi ya. Ini sangat efektif untuk yang sepeda motor, untuk menghindari kepadatan di Tajur ataupun di Kota Bogor baranang siang. Ya, di lampu merah inilah tidak boleh lurus ke kanan, itu ke Stadion Pakansari. Tapi tidak boleh lurus dan tidak boleh ke kanan ya, semuanya dialihkan putar balik di kiri. Di sinilah akses jalan alternatif menuju ke puncak Bogor, tidak lewat Tajur ataupun lewat Ciawi, melainkan lewat Gunung Gelis, Bukit Pelangi. Nah, itu sudah tampak ya, ada Bukit Hambalang terus mengarah ke gerbang tol Sentul. Ini juga akses jalan menuju ke Sirkuit Sentul. Nah, untuk yang mengarah ke Kota Bogor muter balik di sini ya. Untuk yang ingin menuju ke Kedunghalang, ke Jambu 2 dan sebagainya. Dan ini kita lurus menuju ke Sirkuit Sentul. Nah, ini adalah gerbang tol Sentul. Masih lurus ya. Masih mengarah ke kanan. Bundaran ini ke kanan. Kalau ke kiri itu menuju ke Citra Tenso. Kita ke kanan menuju ke Babakan Madang. Kalau ke kanan balik lagi ke gerbang tol Sentul. Ini lurus menuju ke Sentul City, Babakan Madang. Nah, setelah menyusuri jalan raya Sentul Sirkuit sejauh kurang lebih 3 km, ada pertigaan, lurus ya. Ke kiri juga bisa, tapi ke kiri banyak jalan ya. Enaknya lurus. Oh ya udah tahu. Ya, setelah itu ketemu di bundaran ini, Sentul City. Kalau ke kanan itu menuju ke tol Kedunghalang ya, tembus ke Yasmin, ke Bogor, Ciampea. Ini ke kiri. Nah, ini adalah jalan raya Sentul City ke Jungle. Terus saja kurang lebih 2 km dari pertigaan tol itu ya. Masih terus ya. Ini ke kiri ya, ke kiri alternatif Bogor. Kalau ke kanan tutup ya, kanan itu menuju ke Jungle. Nah, ini ke kiri, ini lewat Gunung Gelis, Babakan Madang. Kalau ke kiri itu balik lagi ya ke Sirkuit Sentul, Babakan Madang, Sentul Hill. Ya, ada jalan menanjak terus menuju ke Gunung Gelis. Yeah.
ke KM0. Letter U. Tersedia kopi, kemudian ada Warmindo, warung Indomie dan sebagainya. Berbagai macam jajanan kuliner. Tampak sepi ya malam minggu ini. Nih, banyak juga penginapan dan juga kafe, restoran, kebun joyo. Bisa juga untuk ngecamp. Jalur ini menjadi andalan para ya. Setelah menyusuri jalan raya Bukit Pelangi dari Sentul ini sampai di Golden Care Cafe, itu nanti ke kanan ya, itu tembusan nanti ke Megamendung Cisarua. Nah ini kan sana tembusnya ke Gadok, saya nggak lewat Gadok tapi tembus lagi ke kiri depan Koleker. Ayo lanjut. Ini kelewat sedikit ya. Betul ya. Buat patokan aja muter balik. Masuk. Ya, di depan ini ke kanan ya. Itu ada jalan pertigaan. Jadi saya kelewat nih. Ini ke kanan.
Oke. Jalan terobosan. Ya, terus aja menyusuri jalan raya ini ya. Nah, dia tembusnya di Cisarua. Malam hari ya. Saya pernah siang-siang ya, malam. Ya, ada yang lewat ya. Wow, kabut tipis guys. Kabut. Kabut ya, Cong ya. Suka gak ada depan ya, warga yang lewat pun 1-2 ya. Padahal ini masih jam 8 loh, jam 20 pasir angin jika tapis. Iya, oh ada suara jangkrik. RW5. Kenapa? Plat ngangkat. Gitu nih, Supra Bapak. Ada ini normal. Memasuki kawasan RT5 RW5 Pasir Angin. Mega mendung. Kereta api kan. Wow, sepi guys, tak ada yang lewat. Pondok Ceri mega mendung. Rasa dingin belum? Sudah ya. Nah. Bentar. Ada mobil satu guys. Memasuki desa Cipayung Girang ya. Sebentar lagi akan bergabung di jalan raya utama, jalan raya provinsi Bogor Cianjur. Nah itu di depan ya. Udah jalan utama. Ke kanan ke Gadok Ciawi, ke kiri ke Cisarua Pasar. Kita ke kiri ya. Masuk kiri terus. Masuk terus. Terus masuk terus. Kiri. Ya, tembusnya di sini ya. Jalan Raya Puncak Cisarua. Kopi hitam.